Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantunan ayat suci Al-Quran begitu sahdu memberikan ketenangan hati bagi pendengar ketika diketahui bahwa ayat suci Al-Quran ini dilantunkan oleh seorang anak yang berkebutuhan khusus. Huruf pintar, pintar, pintar. Dengan nada terbata, siswa dan siswi ini berusaha melantunkan surat pendek dibantu oleh pengajar hingga selesai melafazkannya. Beginilah suasana rumah autis setiap hari mendidik anak berkebutuhan khusus di bilangan Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. A-I-K-A. Al-Ikhlas. Terus? Nulik. Terus doanya doa apa aja? Kedua orang tua. Terus doa apa lagi? Buka puasa. Buka puasa. Apa lagi? Iya, puasa. Prosesi membaca Al-Quran dan memperdengarkan Al-Quran pada anak-anak berkebutuhan khusus ini bukan bacaan biasa, tapi sekaligus terapi bagi mereka. Lantunan ayat Al-Quran dapat menjadi jalan cahaya agar anak mau membuka hati dan berkomunikasi dua arah dengan orang di sekitarnya. Seorang peneliti Al-Quran Al-Khel dan Sunnah dari Suriah menjelaskan manfaat mendengarkan Al-Quran bagi kesehatan jiwa dan raga manusia, bahwa efek positif lantunan ayat suci Al-Quran terhadap anak berkebutuhan khusus membuat jantung menjadi teratur, seluruh organ tubuh bekerja dengan baik, sehingga bisa meningkatkan imunitas, mengaktifkan sel-sel syaraf pada otak, sehingga dapat meningkatkan daya pikir. Al-Quran itu ada pelajaran datang dari Allah yang merupakan obat penyakit dalam dada, kemudian petunjuk untuk orang mukmin. Jadi dengan begitu anak-anak kita butuhan khusus ini kan mengalami gangguan. Jadi Al-Quran itu adalah obat. Jadi setiap hari kita dengarkan murotal, kita ajarkan yang sudah verbal, kita ajarkan membaca Al-Quran, kita ajarin dari dia baca Iqra, kemudian juz ammah, kemudian hafalan surat-surat pendek. Dengan tujuan nanti buat menenangkan hatinya dan juga buat meningkatkan verbalnya, karena bahasa Al-Quran itu bahasa yang ya sangat sangat mudah kalau disebutkan kan, dan akan mempermudah anak mengeluarkan verbalnya. Kebaikan terbesar yang didapatkan oleh orang yang senantiasa memperhatikan dan menghayati Al-Quran adalah kelembutan dan kesucian hati. Sebaliknya, penyakit terbesar yang menimpa orang yang berpaling dari Al-Quran adalah kematian dan kerasnya hati. Sebab itu, nasihat Al-Quran hanyalah bisa diterima dan dilakukan oleh orang yang memiliki hati yang menghayati Al-Quran atau orang yang berusaha memperbaiki keadaan hatinya dengannya. Allah Ta'ala berfirman, sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Al-Quran Surat Qaf ayat 37. Allah Ta'ala juga telah memperingatkan dampak negatif berpaling dari Al-Quran, yaitu diharamkannya hati dari cahaya wahyu, petunjuk Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Al-Quran Surat Muhammad ayat 24. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah wahai Muhammad, berimanlah kamu kepadanya Al-Quran, atau tidak usah beriman sama saja bagi Allah. Sesungguhnya, orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah, bersujud. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 7. Abdul A'la Al-Tamimi menjelaskan, sesungguhnya barang siapa yang diberikan ilmu, tapi tidak membuatnya menangis ketika menghayati Al-Quran, maka ia memang telah diberikan ilmu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Karena Allah Ta'ala telah menyebutkan sifat ahli ilmu yang hakiki dengan firman-Nya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah untuk bersujud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya hati ini laksana bejana, maka isi dan sibukkanlah ia dengan Al-Quran, dan jangan diisi dan disibukkan dengan selainnya. Oleh karenanya Al-Quran sangat bermanfaat bagi anak berkebutuhan khusus, karena harmonisasi yang sempurna dalam susunan kata dan hurufnya. Keseimbangan irama dalam kata dan alurnya, arti dan kandungan makna di dalamnya, dan wahyu yang datangnya dari Allah semesta alam. Kalau Al-Quran sejauh ini lebih cepat gitu kan, mereka lebih cepat menghafal.
ketimbang kami mengajarkan alfabet gitu kan, ketimbang membaca gitu kan. Ketika kami baca surat Al-Fatihah aja gitu, diulang tiap pagi kami ulang, dan ternyata kami minta mengulang kembali, nah itu bisa mengulang lagi dengan dan lancar gitu kan. Oleh karena itu, anak-anak berkebutuhan khusus terus ditalkin dan melatih melafalkan ayat Al-Quran dengan tartil. Ayat yang ditalkin tentunya diutamakan dari yang paling mudah seperti surat Al-Fatihah, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Prosesnya dilakukan dalam posisi duduk yang nyaman, seperti sedang diterapi, dan pusatkan perhatian pada ayat-ayat yang dibacakan. Setiap huruf Al-Quran dan aturan tajwid ternyata melewati setiap syaraf-syaraf yang mempengaruhi orang oral motor, mulai dari bibir, lidah, dan rahang. Bila dilafalkan dengan tepat, bisa membantu anak dengan gangguan bicara agar bisa berucap dengan tepat, sehingga anak memiliki banyak kosakata dan mudah menyerap apa yang orang lain katakan, secara tidak langsung menjadi terapi bicara. Terapi Al-Quran itu memberikan efek ketenangan. Sebenarnya kan untuk ya dasarnya sih karena Al-Quran itu kan syifa ya, penyembuh gitu kan. Kita percaya itu bahwa Al-Quran itu bisa menyembuhkan. Tapi kalau kita di sini kita melakukan itu sebagai apa istilahnya pendukung dari program-program yang sudah kita lakukan, kita dukung dengan Al-Quran, yaitu dengan cara menenangkan, dengan tenangkan anak belajarnya lebih enak ya. Terus membuat rileks saraf-sarafnya mereka lebih lebih siap menerima pelajaran yang akan diberikan oleh gurunya. Membiasakan anak mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dapat melembutkan sekaligus obat hati bagi orang-orang yang mendengarkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Al-Quran Surat Yunus ayat 57. Wallahu a'lam.